Sport Pauli Hammermann. Pertama sekali yang kita muliakan saudara pembicara majlis yang kita hormati lagi dimuliakan pengurusi dan ahli-ahli jabatan kuasa tadi Masjid Al-Wahab Masjid Alam Damai yang dimuliakan wakil dan pendakron dan yang dimuliakan seorang Ahmad Ikhwan selaku Ketua Jabatan Kuprat Semahdi Dawal Wahid Sejahtera Berhad Sabar Fadilah, Tuan-Tuan Guru, Tuan-Tuan Imam, para-para asatizah, Muslimin, Muslimat, Tuan-Tuan, Tuan-Tuan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan insyaAllah pada malam ini di tempat ini dan dalam suasana begini insyaAllah kita akan diberkati dan diberkati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, saya ulangkan dengan kalimat Alhamdulillah, kalimat suci yang melambangkan kesyukuran kita, terima kasih kita dan ingat kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan sentiasa kita menyebut Alhamdulillah, selalu kita menyebut Alhamdulillah, tak kira di mana jua kita berada, Allah akan melipat gandakan lagi nikmat yang kepada kita semua. Dan Alhamdulillah dua kali keduanya kita panjangkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita merupakan orang-orang yang terpilih. Tuan-tuan atau orang-orang yang terpilih dan dipilih sendiri oleh Allah SWT untuk datang dan duduk dalam satu majlis ilmu, satu majlis yang diibaratkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai salah sebuah taman yang tak taman-taman syurga Allah. Alhamdulillah Tuhan dan Tuhan bernama ini. Dan untuk malam ini seperti mana yang dimaklumkan tadi, apa yang saya fahamkan kata saudara kursi, saudara pengacara majlis, ini ceramah perdana, ini ceramah perdana, betul faham ceramah perdana yang ini. Apa? Ceramah perdana diklaim dia sepuang-puang 2 jam itu ceramah perdana. Asas orang kalau 3 orang forum perdana panjang pun 2 jam kalau orang sikit itu namanya ceramah umum, orang sikit macam perdana tak ada klaim macamnya. Kalau nak orang lagi nak pendek lagi boleh maghrib masuk isyak ke peti, nak pendek lagi itu tazkirah 10 minit ke peti. Jadi kalau tak faham ada nak buat tazkirah perdana, tazkirah tak perdana macam mana 10 minit sebab jahil tak faham. Hari ini tuan-tuan bukan ceramah perdana tapi ceramah umum. Kalau perdana pada 3 jam 2 jam pun saya ceramah umum insyaAllah berhenti jam 9 boleh? Boleh jam sini umum kan. Kalau nak buat ceramah umum, kita berhenti jam 9 subuh dengan syarat. Ada syarat. Kalau berterima syarat saya boleh, kalau terima tak boleh. Apa syaratnya? Masuk waktu isyak tak payah azan, itu syarat saya. Sebab tuan-tuan kita hari ini kadang-kadang tak faham juga. Ya. Azan-azan kata tak payah azan. Ulama-ulama kata hukum azan di masjid ni hukumnya sunat sahaja bukan wajib. Apa hukum? Sunat. Apa arti sunat? Apa arti sunat? Tak tahu. Sunat tak tahu. Bukan bersunat. Sunat. Bersunat dari sunat mana dibuat dapat pahala. Kau tak buat? Kau tak buat? Tak apa. Menuntut ilmu wajib ke sunat? Nak yang mana? Terutama yang sunat tu siapa?
kita ini sejak akhir-akhir ini banyak bertambah yang sunat kerja, yang sunat tinggal, yang wajib. Di segi kaedah fikih yang mana awliyat yang diutamakan, sesi umum wajib dan sunat mana pun diutamakan, yang wajib. Tapi kenapa semua saat nanti sudah nazar? Kadang-kadang pun dihosok atau dijual. Seolah-olah dosa itu ngapun. Hosok, misal, perhatian. Sila beri laluan azan yang masuk untuk isyak. Azan itu sunat. Menentuk ilmu. Nak yang sunat, nak yang wajib. Kadang-kadang kita di dalam amalan kita banyak bekerja yang sunat, bertambah yang sunat, tinggal yang wajib. Contoh, dalam sembahyang berjamaah, kadang-kadang imam dah bangun baca tahiyat akhir daripada sujud, tapi masih ada makmum yang tak bangun-bangun lagi. Ada tak? Yang sujud lama-lama buat apa? Ada berapa tak? Kenapa sujud lama? Oh, dia tak ada ustaz kalau tadi tu kena baca doa-doa ini. Baca doa dalam sujud akhir wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Sunat. Ikut imam sembahyang wajib ke sunat? Kenapa tinggal yang wajib? Kenapa tinggal yang wajib? Kenapa tamak yang sunat? Kita banyak bekerja yang sunat, tamak yang sunat, tinggal yang wajib. Sembahyang raya wajib ke sunat? Masjid penuh tak? Sembahyang fardu lima wajib ke sunat? Masjid penuh tak? Fikirlah, kita ni banyak bertamak yang sunat, bekerja yang sunat, tinggal yang malam ni tak payah azan. Itu syarat saya, okey? Eh, memang masjid boleh. Boleh? Ikut hukum sunat. Tujuan? Apa tujuan? Azan di masjid dua juga, buka tak lepas. Yang pertama, tujuan azan nak bagi tahu masyarakat sekeliling waktu isyak sudah masuk. Malam ini kalau bila tak azan isyak, agak-agak masyarakat sekeliling tak tahu isyak masuk. Tak tahu. Tak tahu. Tahu tak? Kita tak azan, kamu tahu. Masih apa tahu? Semua lain, masjid lain, TV, radio semua ada. Kita tak azan, kamu tahu. Tujuan yang kedua, kita azan nak panggil orang mari sembahyang. Itu tujuan azan. Malam ini kalau bila azan isyak, agak-agak ada tak orang mari sembahyang? Ada. Yang ada ini, ya. Kita perlu ilmu. Tapi kalau ada orang mari nak sembahyang, nak sembahyang. Kalau bila azan, panggil orang mari sembahyang, orang mari nak sembahyang, ustaz ceramah tak habis. Boleh itu tak payah? Tak payah? Faham? Boleh terima? Boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Boleh, boleh, masuk isyak, tak azan, bayar, boleh. Malam ini tajuk kita meneladani akhlak Rasulullah. Tuan-tuan, bila tuan beri tajuk ini kepada saya, tepat tajuknya. Tepat. Nak teladani akhlak Rasulullah. Apa dia akhlak Rasulullah? Orang pernah tanya Ali, ya Ali, apakah akhlak Rasulullah? Apa Ali jawab? Wa kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah Al-Quran. Tuh, 30 juzuh itu akhlak kan. Malam ini dalam kuliah singkat cakap dia berjuzuh Quran. Dan kalau begitu, kita dah tanya akhlak yang mana? Allah Akbar. Nak sebut semua akhlak Nabi. Saya ingat cakap sebulan tadi. Malam ini, sahaja nak juruskan aspek.
aspek-aspek penting dalam akhlak. Pernah diperkatakan qala rasul inna ma mu'istu ikutab lima maka liman akhlak. Aku diputuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa dia akhlak yang mulia? Ialah sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang tidak tercela. Inilah dikatakan akhlak Rasulullah SAW. Kalau terlihat Nabi mencanakan dia kemana tadi? Walaupun Al-Quran Rasulullah dengan firman Allah dan Nasyata Mirahim Lafad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Surat Allah Azim yang bermaksud demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik. Asy-Syaikh An-Nisaburi dalam kitab tafsirnya Hora' Ibn Quran dalam tafsir ayat ini dia menguraikan pertama sekali kalau Allah sebut bagi kamu pada diri Rasulullah contoh ikutan yang baik, apakah makna sejak pada diri Rasulullah pun contoh sebelum dari ada contoh? Kata Syekh Al-Sabuni walaupun Allah sebut dengan Rasulullah lafad kana lakum fi Rasulillahi, tetapi sebenarnya sebagaimana pemuliaan digunakan pada Rasulullah, tetapi contohnya sejak sebelum dia Nabi, bahkan sejak dia lahir. Banyak contoh-contoh yang boleh kita contoh ini. Allahuakbar. Ini yang perlu kita kira. Pendidikan awal Rasulullah. Pendidikan awal. Selain bagi pada awal. Dari itu Rasulullah. Pendidikan awal Rasulullah. Sebab dia lahir. Masa dia bayi. Ulama-ulama kata. Rasulullah masa dia bayi. Masa dia baru lahir. Dia melalui proses pendidikan awal yang dinamakan takdim. Ulama-ulama berkata buat kesimpulan manusia masa dia bayi, masa dia baru lahir, dia kena melalui proses takdim. Jangan susah cakap. Nabi sendiri melalui proses takdim. D-A-Koma D-I-B takdim. Apa benda? Yang berasal perkataan adab, adab sopan, adab aneh. Nabi sebut dalam sabdanya Allah Rasul adabani Rabbi ma'ahsana takdimi. Takdim itu dari perkataan ini sendiri melalui proses takdim. Maka anak-anak dia juga kena melalui proses takdim. Kalau nak cukup ikut Nabi, tapi hari ini tak mahu ikut Nabi. Ikut sama, ikut sama, ikut artis, apa artis buat semua ikut. Apa yang pelakon buat ikut, apa yang menyanyi buat ikut. Salah ke tak boleh kan, tak ada soal lain. Allahu Akbar, tuan-tuan, hari ini ya. Kadang-kadang sepati dia nak orang dah juga nak kahwin. Ya Allah, apa buatlah. Dia lukis penuh badan. Bukan kat jari tangan. Tapi selengah-lengah dapat suku lukis. Ikut siapa? Ikut siapa? Apakah ikut Nabi? Apakah ikut sunnah? Mana ikut sunnah? Kalau perbuatan melukis badan termasuk dalam pengertian wasyam, wasyam kata bahasa Arab. Maka Nabi sebut dengan sabdanya Allah Rasul la'anallahu washimah wal mustawshimah. Allah laknat orang-orang yang melukis badan orang dan orang yang minta dilukis. Yang melukis kenal, yang minta dilukis berkenal. Perbuatan dilaknat, dikutuk. Kenapa hari ini sudah melukis? Ikut siapa? Ikut siapa? Inilah Tuhan. Bagilah amalan dia pun lukis dengan anak yang nak kahwin. Kadang-kadang hari ini tak kahwin lukis juga. Umur 60 tahun lukis juga. Umur benar tengok. Tapi dia kata, la'anallahu wa syirah, Allah laknat orang-orang
bekerja melukis di mana depan. Dan orang yang minta dilukisnya pun bilang tadi. Satu. Yang kedua, siap hati terhadapnya perempuan ke sekolah dan ke suami. Suka simpan buku banyak-banyak ikut siapa? Dua jenis-jenis masalah. Yang simpan buku banyak-banyak itu apa? Ikut sunnah lah, ikut Nabi lah. Apa kini akhlak Nabi? Nabi kata qala Rasul, qassu adhafirakum fa inna syaitana yajri bainadh-dhahri wal-lahm. Potong dan pendekkan kuku kamu, kata Nabi. Potong dan pendekkan kuku kamu. Barang siapa membiarkan kukunya panjang, maka syaitan akan berlari di antara kuku dengan dagingnya. Tempat dua diri syaitan. Tapi kenapa simpan kuku? Ikut siapa? Bila tuan cakap dia cakap dia nak ikut tak ikut Allah Alam. Baik. Ada cerita tadi. Seolah-olahnya Nabi nak beritahu kita, manusia masa dia bayi dia kena melalui proses takdir. Sebab Nabi si dia melalui proses takdir. Dan Nabi kata, adabani Rabbi fa ahsana takdiri. Aku ditakdir oleh Tuhan aku masa aku bayi. Lalu dia mengelokkan takdir kata dia. Tuan-tuan, ulama-ulama dalam syarah hadis ini, apa ulama? Apakah yang dimaksud dengan proses takdir? Takdir satu proses perencanaan dan menjana seorang manusia untuk menjadi insan kamil. Nak jadi manusia yang sempurna, manusia yang baik, manusia berakhlak. Masih dia bayi, dia tak nak takdir. Itu bernamanya proses formation ataupun dia kata-kata filing. Kalau dalam dunia mengenai 23 tuan-tuan, foundation penting, filing penting. Nak bina bangunan 23, filing kena kuat-kuat, foundation kena kuat. Tapi nak bina bangunan 23, filing tak kuat, tak payah filing, lantar tanah, bina bangunan. Boleh sampai 23, boleh. Tak sempat asal 53, sebab siapa manusia? Nak jana insan yang kamil, manusia sempurna, failing berbuat. Masa mana? Masa dia baik. Apa nak dibuat kan? Tengok ada. Kalau Nabi kata, adabani Rabbi, aku ditakdir oleh Tuhan aku. Apa yang Allah buat kata diri Nabi? Tapi saya kata nanti, takdir tanggungjawab mak ayah yang sepatutnya melakukan kepada anak-anak mereka. Tapi Nabi masih lahir kepada ayah itu. Masa dia lahir, ayah dia Nabi ada. Yang ada hanya mak dia Aminah. Mak Amin dia buat apa? Apa mak Aminah dia buat? Bukan sedang menghina tidak. Sebab mak Nabi juga salah seorang anggota masyarakat jahiliyah. Bukan nak menghina tidak. Sebab itulah Allah sendiri mengambil alih tugas mak ayah dia. Allah takdir Nabi, Allah akan ajar. Apa yang Allah buat? Pertama, apa yang dipahamkan daripada sirah Ibn Hisham menyatakan bahwa proses takdir yang pertama sekali ialah proses memberi nama. Proses memberi nama anak itu proses takdir. Waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama dia bukan manusia yang lain. Walaupun ada ustaz-ustaz dia pun saya dengar, dia kata nama Nabi dan dia Abdul Muttalib yang bagi. Saya kata bukan Abdul Muttalib yang bagi, Allah ni yang bagi. Bukti dia dari dia, nas dia diriwayatkan beberapa hari sebelum Nabi dilahirkan, Jibril datang berjumpa mak Nabi membawa perintah Allah. Tercatat dalam sirah Ibn Hisham, dia kata apa? Wasammihi idza wada'ti Muhammadan li'annahu sakunu qabba. Yang bermaksud Jibril datang berjumpa mak Nabi bawa perintah Allah. Dia kata apa? Aminah, ingat siapa?
sampai kamu lahir anak lakimu nanti, beri dia nama Muhammad. Ini perintah Allah. Beri dia nama Muhammad li'annahu, kerana nama yang ada pada seorang manusia itu maknanya berperanan menjaga manusia itu seperti makna yang ada pada namanya. Allah Akbar, Tuhan. Itu dikatakan kepada Rasulullah. Nabi kita nama dia Muhammad, Allah yang lagi makna dia Muhammad yang terpuji. Sampai sekarang Muhammad dipuji. Maka kita pada beri nama yang elok-elok. Nabi pun sebut banyak, ada hadis yang Tuhan Nabi sebut. Ini macam mana ikut Nabi. Di antara yang kata Nabi, innakum tad'una yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Salat Rasulullah yang bermaksud, kamu besok, hari kiamat besok, akan dipanggil dengan nama kamu yang dipanggil. Coba lihat sekarang. Kamu besok dari kiamat akan dipanggil dengan nama yang kamu dipanggil. Bagi nama anak Muhammad, okeylah. Panggil. Panggil apa? Muhammad. Tuhan panggil apa? Datangkannya Muhammad, datangkannya Muhammad, panggil Bobol. Bagi nama Muhammad, panggil Ciko. Apa lagi? Maka besok Ciko lah. Bagi nama Muhammad, panggil Bobol, besok Bobol ya. Bila budak boleh masuk surga, pengumuman akan dibuat. Sekarang mengumumkan kemasukan dari seorang saudara baru dalam surga yang bernama Boboi. Boboi masuk. Bila dia rasa nama dia terhina, orang surga tak tahu makna apa, tak tahu bahasa apa, dia akan cari bapa. Dia akan cari bapa. Wahai bapa, kenapa kau bagi aku nama ini? Budak dan tuntut haknya. Wahai bapa, kenapa kau bagi aku nama ini? Kenapa kau panggil aku nama ini? Aku tak nak nama ini. Tukarkan aku dengan nama yang lain. Anak dan tuntut ayah dia. Maka Nabi mentah hari itu nama yang ditukar dengan sebab didaftarkan di akhirat dengan nama yang dipanggil. Lebih-lebih lagi, di akhirat nanti jabatan pendaftaran pun dah tak tahu. Tolong beri nama elok-elok. Kalau hadis juga banyak hadis-hadis Nabi yang menyebut dalam nama. Di antaranya berkata Nabi kepada Rasul, ahabbul asma'i ila Allah ma'abbala wa hamala. Yang bermaksud nama yang paling Allah suka ialah yang ada Abdul, yang ada Muhammad. Ma'abbada wa hamada. Yang ada Abdul, yang ada Muhammad. Abdullah, Abdul Karim, Abdul Latif, Abdul. Dan yang kedua Muhammad, Muhammad sesekian. Tuan, ini tak ni. Barang siapa ada anak laki yang ramai, tapi tak ada seorang pun nama Muhammad. Qala Rasul, Nabi sabda, man lahu salasata awlad wa lam yusammi ahadahum bi Muhammad faqad jahil. Barang siapa ada 3 orang anak lelaki atau lebih, barang siapa ada anak lelaki 3 orang atau lebih tetapi tidak ada seorang pun yang diberi nama Muhammad, sesungguhnya bapa itu jahil. Kenapa? Anak dan mama. Cuma nak cuba akhlak Allah. Apa yang dicatat tak nak ikut. Anak laki ha, bersama dosis nama orang. Apa nama? Ya Allah, nama sebut bayang. Tuan, tolong beri perhatian. Proses memberi nama termasuk dalam tindakan proses tadi. Bapa Nabi Allah sendiri bagi nama. Allah nak mengajar kita, wahai bapa-bapa, beri nama anak dengan nama yang baik-baik. Karena itu termasuk tanggungjawab.
Nabi sebut dalam sabda Allah Rasul, inna min haqqil waladi 'alal walidi salasatun. Tanggung jawab seorang bapa terhadap anaknya tiga perkara. Tanggung jawab seorang bapa terhadap anaknya tiga perkara. Yang pertama, wa an yuhsina ismuhu idza walada. Memperelokkan nama anak sebaik anak dilahirkan. Boleh nama dia elok. Dia bagi nama anak senonoh, anak sepegah, pasal apa, tak tahu. Tetapi kita anak-anak tuan nama apa, saya tak tahu. Satu. Tanggungjawab yang kedua, wa an yu'allimahu idza aqala. Mendidik anak dengan didikan agama sebaik kepala berakal. Dan yang ketiga, wa an yuzawwijahu idza adraka. Menentukan pasangan jodoh untuk anaknya apabila anak telah dewasa. Kalau tiga perkara ini diabaikan oleh seorang bapa, maka bapa itu dianggap berhambat pada anak. Tuan, bangsa itu saja proses memberi nama. Habis. Yang kedua, apakah Allah tadi tadi yang tetap sebaik Nabi lahir? Riwayat ada menyebut Nabi hanya sempat menyusu ibunya hanya beberapa hari sahaja. Semua betul-betul. Ada riwayat kata 7 hari, ada riwayat kata 8 hari, ada riwayat kata 9 hari. Yang penting hanya 7 atau 8 atau 9 hari tiba-tiba susu ibu Nabi kering. Kita semua susu ibu dia kering. Orang tak nak soalkan kenapa susu Aminah boleh kering. Saya persoalkan kenapa susu Aminah boleh kering. Dalam Quran Allah sebut firman yang awal oleh syaitan ini, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayni kamilayn liman arada an yutimma wa 'ala al-mawlud lahu rizquhunna wa kisruhunna rizquhunna ila akhir ayat surah Al-Baqarah. Ibu-ibu hendaklah menyusu anak mereka selama 2 tahun genap jika mereka inginkan susuan yang sempurna supaya anak mereka menjadi manusia yang sempurna. Tuhan katakan saya, ibu-ibu akan menyusu anak mereka selama 2 tahun. Kalau ini kehendak Allah, kenapa Allah izinkan Aminah menyusu Muhammad kekasihnya bakal jadi orang ini selama 2 tahun? Maka saya jawab, saya kata, memang sengaja Allah keringkan. Memang sengaja Allah keringkan susu Aminah sebab Allah mengajar ini. Masih hebat? Sebab Allah tahu hari ini tidak semua ibu-ibu mampu menyusu anaknya selama 2 tahun. Ada yang menyusu anak sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang penting, sebaik susu ibu kering, apa sepatutnya ibu bapa buat? Tengok ini. Tengok mak tadi. Sebaik susu ibu kering, apa dia buat? Zaman itu agama tak ada, Nabi tak ada, Rasul tak ada, Ustaz tak ada, ulama tak ada. Tapi sebaik susu Aminah kering, apa dia buat? Ada pernah Rasul saya kata, Aminah pun bagi Allah susu kita bagi Muhammad itu ada. Ada. Tapi apa dia buat? Apa dia buat? Dia bersusah payah cari perempuan lain. Akhirnya bertemu dengan perempuan yang bernama Halimah Tussahdiyah. Maka Halimah lah yang menggantikan Aminah menyusu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada tempat, dia bayar tempat. Bayar tempat. Tuan, ini akhlak Rasulullah. Ada keikut. Ada keikut. Tuan, ini bapak-bapak dari ikut. Sebaik susu sikit ke kering, apa kita buat? Apa kita buat? Kalau sudut pergi. Apa kita buat? Tak ada jawab. Tak ada perempuan pula. Selepas susu itu kering, apa kita buat? Pergi beli yang dalam
Yang kelinci itu benda apa? Benda apa? Susu awal lembu, fear of life. Kau balik rumah, bancuh pekat-pekat, sumat bulu-bulu tu, juling mata budak tu. Pasal apa juling? Nyonyot susu lembu, betul tak? Bapa tua dia minum? Bapa kir dia minum? Bapa keram dia minum? Bapa tempayan dia minum? Ada pernah kaya kulit tak? Yang kita tahu sudah-sudah anak kita bersalah 2 tahun, 5 tahun badan gemuk telefon. Tapi sudah anak kita dibesar dengan apa? Dibesar dengan apa? Susu? Mana-mana manusia sejak umur belum 2 tahun dibesar dengan susu lembu? Yakinlah kita dalam diri budak itu sudah ada ciri-ciri kelembuan, sudah ada ciri-ciri kebinatangan. Kita menjaga seorang manusia binatang. Ya. Kita yang jana manusia yang datang. Al-Fatihah macam bentuk syahsyat tadi ya. Macam bentuk dari diri manusia. Susah, susah. Itu dengan dekat ini. Orang tak pernah tinggi. Saya kata berhentilah amalan itu suruhmu. Cari perempuan lain walaupun bukan saudara kita, bukan bayu, walaupun Cina, walaupun India. Terpaksa. Tuhan tak Tuhan. Lebih rela minum susu, sobat. Lembu maknanya ada kejadian lembu. Bila sudah ada ciri-ciri kelembuan, nak bentuk pada akhlak manusia yang susah. Tuan, ini kan. Bukan boleh minum susu, maksudnya sebelum 2 tahun. Lepas 2 tahun, masuk tahun yang ketiga, tahun keempat, enam, saya susu lembu, cari lembu yang dalam-dalam susu, ikat pada pokok, biar minum susu. Kalau saya kata, bukan tak boleh, boleh. Lepas tu tahu kan, ikat lembu perlu pokok, nak, ha, tu nak nampak pun, Allah boleh susu, dia nak sendiri. Tak kena tenang masih baik. Dua. Ini yang jelas cerita perkara apa terjadi tadi. Waktu Nabi kata, adabani Rabbi ma'asana ta'di. Kenapa ikut akhlak Rasulullah? Macam dia ikut sunnah Rasulullah? Kita tak ikut sunnah Rasulullah. Dua. Yang ketiga, bila Nabi menjadi Rasul, bila Nabi menjadi Rasul, apa Nabi suruh kita buat masa anak kita bayi? Yang dikatakan takdir, apapun kita buat. Sebab proses masa anak kita bayi itu proses takdir yang mak bapak melakukan. Orang tak semua tangan. Apa Nabi suruh buat yang pertama sekali? Apa kata Nabi? Balahu mauludun fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra la yadhurruhu min musibiyan. Nabi kata, Nabi nanti pula kata, sebaik kamu dianugerahkan seorang anak, sebaik lahir anak kamu, maka Nabi kata segera azan lima kanan pamat lima kiri. Kalau ini dilakukan, si anak itu akan dimudaratkan oleh Ummu Sulian. Siapa Ummu Sulian? Ummu Sulian nama satu kumpulan syaitan yang kerja dia satu saja, iaitu membisik-bisikkan supaya mereka berzina. Mereka kecil di sini, zina, 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 zina. Sebab tak diazan masalah ini. Tuan, ini tadi. Lepas itu masuk hari ketujuh kelahiran dia, apa Nabi semua buat? Ini pun tadi. Apa kata Nabi Qala Rasul? Al-ulamu murtadinun bi'aqiqatih tuzbahu anhu yawm as-sabi' wa tuhlaku raqsahu wa tusamma alaihi sadaqa Rasulullah. Itu Nabi macam mana? Anak yang baru lahir, anak masa di peringkat bayi, dia terjaga, dia tergadai dengan akikahnya, tergadai atau terjaga dengan akikahnya. Oleh itu sembelih dan seekor binatang sebagai melepaskan cakaran, bagi menembuskan cakaran pada hari ketujuh kelahirannya.
Dan itu Nabi suruh buat. Hari itu kata Nabi, cukur semua rambutnya, beri dia nama. Dan hari itu juga tahnik kan dia. Ini Nabi suruh buat. Dan Nabi buat sudah seharusnya. Cuma silap kita ni. Ini kemahulah saya bukan menginginkan orang tidak. Orang pekah, orang pekah, subjek pekah, ulama-ulama pekah. Ambil hadis ini, mereka hanya mengkaji, membicarakan hukum. Oh, Nabi kata, anak baru lahir kepada sembelih kambing akikah. Ulama pekah yang bicarakan sembelih kepada wajib bersunat, wajib bersunat, wajib bersunat. Itu pekah kan? Akhir sekali, ulama mereka buat keputusan sebelah akibat hukumnya. Hukumnya tak tahu dah. Tuan jawab dia sebelah akibat tak tahu hukum apa dah dia jari sebelah akibat hukumnya tak berani nak jawab dah dia raya. Sunat bukan wajib. Sunat. Apa arti sunat? Buat dapat pahala, tak buat. Tak apa, itu akidah. Tapi ulama-ulama tasawuf, dalam subjek tasawuf, mereka tidak bicarakan hukum. Orang tasawuf tidak menjuruskan hukum, tidak bicarakan hukum. Orang tasawuf hanya membicarakan tentang kelebihan. Apa kelebihan, apa kebaikan sesuatu amalan. Sebab itulah kita tasawuf yang terajar dalam ini. Fadha'ilil amal. Kitab yang membicarakan kelebihan, keistimewaan, kebaikan setiap amalan yang kita buat. Oleh itu ulama tasawuf kata, Nabi suruh sembelih. Jangan cakap hukum sunat, apa kebaikan sembelih kita? Apa kebaikan? Ya, aku dah tercadar. Apa arti tercadar? Tergadai. Apa arti tergadai? Perkembangan fizikal yang terbantuk. Perkembangan mental terbantuk pada tergadai. Contoh, kita katalah kita buat ambil jam. Ambil jam kita, ini jam ni. Pergi majak gadai. Okey, ini jam saya mau gadai. Dia mau ambil jam, dia tengok-tengok berapa lu mau. Oh, saya nak 50 ringgit. Bahkan dia berbagi saya 50 ringgit, saya serah jam saya dekat dia. Betul tak? Apa jadi jam saya? Apa jadi jam saya? Tergadai. Dia simpan jam saya, nak mampus ke, nak berkarat ke, nak rusak ke, buksu jam. Betul tak? Sebab tu Nabi suruh tebus pada hari ketujuh. Bila tebus hari ketujuh, interest belum ada. Dia belum besar lagi, belum karat lagi, masih elok lagi. Sebab tu Nabi suruh buat dekat hari ketujuh. Nak lepaskan cegaran anak kita. Ini buat akikah umur anak 3 tahun. Ya Allah. Tuan-tuan bayanglah, pemimpin ada jam 3 tahun simpan dalam haji dia. Apa dia jam bila? Mampu, berkarat, tetap habis semua orang. Betul tak? Itu tahu cakap. Yang kedua kata Nabi, cukur semua rambutnya. Orang fikah cakap Nabi suruh cukur rambut, wajib kesunat, wajib kesunat, wajib kesunat. Orang fikah kata cukur rambut budak sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak apa, sunat. Tapi orang tasawuf dia tak cakap apa hukum, dia cakap apa kelebihan cukur rambut. Orang tasawuf tak kelebihan. Apa kelebihannya? Apa kebaikannya? Di ulama tasawuf berkajian, dia kata budak yang dikandung oleh ibunya dalam rahim selama 9 bulan dalam rahim penuh dengan air ketuban. Betul tak? Betul tak? Betul? Betul lah. Yang membocik pun tu bukan budak atau air ketuban tu. Apa nak itu banyak? Ayat tak tahu pada mana mari wallahualam.
tiba-tiba masuk dalam rahim bersama budak, bercampur darah, bercampur najis, bercampur kencing dengan budak itu, apa jadi air? Apa jadi air itu? Apa jadi air itu, Pak? Kotor, najis, penuh dengan virus-virus, penuh dengan kuman-kuman. Sebab budak lahir, air tuban pun keluar, budak pun keluar, bumi pun keluar, maknanya badan budak itu dipenuhi dengan virus-virus, dipenuhi dengan kuman-kuman. Kuman di betik tak apa, masuk betik tak apa. Kuman di perut, masuk perut tak apa. Kuman di dada, masuk dada tak apa. Kuman di kepala, masuk kepala ada apa? Kepala ada apa? Otak. Kalau 100 masuk, 1000 kuman masuk, akan dijas ke otak budak. Lalu kenapa budak yang cerdik? Kenapa budak yang tak cerdik? Kenapa budak yang bahadur? Kenapa yang ini todor? Kenapa yang ini tangan? Itulah pencana. Tak dicukur yang rambut itu. Bahkan kuman-kuman masuk ke kepala semua, jadi bahadur budak. Sebab itu Nabi SAW cukur rambut itu pada hari ketujuh. Belum sempat kuman-kuman yang ada rambut itu masuk ke kepalanya. Itu kelebihan ini, orang SAW cakap. Tapi tak cakap. Dan itu Nabi SAW cukur. Ini akhlak Rasulullah. Cinta Rasulullah. Cakap tak nak, ikut tak nak. Orang suruh cukur rambut, dia tak ingin cukur rambut, cukur gambut. Tak, tidak mahu ditolong. Yang Nabi buat, yang Nabi suruh tak nak ikut, yang Nabi tak suruh dia ikut. Apa dia cukur? Cukur nyambut. Mana mana cukur nyambut ni? Ada kita sebut. Ada ulama-ulama sebut. Tak ada. Tapi kenapa buat? Inilah tuan-tuan. Yang Nabi suruh buat dan tak ikut, yang orang lain buat dia ikut. Cukup jambu tu Hindu. Buktinya, bawa gunting satu, buah kelapa. Bila 10 kelapa memang sah. Memang sah Hindu. Buah lain tidak pakai. Kalau masuk pergi, tidak pakai buah dia. Tak, buah kelapa juga. Baca apa? Hindu bila buah kelapa. Ikut Hindu. Tuan. Menadakani akhlak Rasulullah SAW. Cakap akhlak dan kata-kata ikut. Kita mati-mati berjuang dan hapuskan amalan cukup jemput. Yang dia berkata-kata dan hidupkan tradisi cukup jemput. Tidak, tidak, tidak. Tak habis-habis. Benda kurapan, benda ahli buat apa. Tuan. Dan hari itu juga kata Nabi tahnik juga. Apa dia tahnik? Ambillah buah tamar yang manis yang tak dimasak. Original manis, original sweet buah tamar. Dengit-dengit tamar masukkan dalam mulut dia supaya besok tukar katanya manis, bicaranya manis. Sopan santun itu memanisi umat kami umur 7 hari. Tahu-tahu ini saya mau balik dan tunjukkan tuan. Bukan saya nak kata, saya nak cerita. Jangan tak berasa, cerita tak berasa. Lepas maya Aisyah nak keluar masjid, seorang bapa bawa anak dia. Semua setan ni kita tengok jalan dalam masjid. Katanya bapa bapa ni setahun 3 bulan, gigi dah penuh kan. Saya kata, ya tak berani saya macam apa. Dan gigi cermin mungkin tanya orang ni. Orang tadi umur 7 hari, ini setahun 3 bulan, so tadi anak dia tengok. Setahun 3 bulan tadi apa? Rupa-rupanya tuan-tuan. Orang beritahu saya ke Ustaz, dia memang macam tu. Asyik ke mana-mana Ustaz, mari selama masjid ini, dia terbawa ke anak Tuhan. Mari Ustaz selama dibawa ke anak Tuhan, dia tak tahu pun Ustaz. Tadi sekali ya. Ini yang Ustaz Mali bawakan Ustaz Tani anak saya. Asal Mali Ustaz Mali Ustaz Tani anak saya. Tengok. Orang Tani hari ini tujuh bukan habis tahun 13. Gigi dah penuh kan? Silap-silap yang Tani dia masuk dari mulut ke gigi. Dia tanya orang itu. Tak payah kali. Menyeladani akhlak Rasulullah SAW. Maka semua ini
termasuk dalam proses takdim. Dah buat belum? Dah buat ke tidak? Habis. Itu maknanya kita takdim anak kita masa dia bayi. Baik. Selepas anak masuk dan masuk kanak-kanak. Masuk kanak-kanak, bapa mulakan kanak-kanak, wallahu alam. Tak ada seorang ulama yang berani mengatakan bapa umur di atas kanak-kanak. Berpandukan hadis tadi, ada pendapat mengatakan kanak-kanak bermula berusianya 2 tahun. Bapak setelah habis saat penyusuan. Habis penyusuan 2 tahun, dah masuk kanak-kanak. Dia boleh cakap, dah faham cakap, dah berhenti cakap. Maka dia kena melalui proses tarbiyah. Apa dia tarbiyah? Tarbiyah mak ayah kena cakap. Mak ayah kena cakap. Mak ayah kena tunjuk contoh. Mak ayah kena tunjuk teladan. Mak ayah kena buat baik anak tengok. Tarbiyah. Selain cakap, nah, yang ini boleh buat, yang ini jangan buat. Ini baik, ini tak baik, ini bagus. Itu tarbiyah. Tapi kalau bawa anak mari menjadi agama dengan ceramah, bawa anak mari pakai baju kurung, pakai tudung kepala, tapi dia revisi, dia dibuat hidup benar, itu bukan tarbiyah. Tarbiyah bukan cakap. Kalau nak ikut mak pergi pilih agama, boleh ikut dia diam. Kalau tidak, balik, itu tarbiyah. Jadi bawa anak menjadi agama, dia revisi, dia diriung, bekal itu. Anak saya, bekal anak saya, aku anak saya. Alhamdulillah, aku. Itu bukan tarbiyah. Tarbiyah kena cakap. Nah, ini boleh buat, ini jangan buat, ini bagus, ini tak. Itu tarbiyah. Dan yang kedua, mak ayah kita tunjuk. Kalau mak ayah nak anak tutup arat, mak pada tutup arat. Tunjuk kan. Tapi kalau ada mak bercawat di rumah, ada makan cawat juga. Kena bercakap. Kalau bapak nak anak semayang, bapak kena semayang. Itu tunjukkan contoh. Cara makan, cara bercakap, cara bergaul, itu tarbiyah. Supaya anak tengok. Itu dia katakan tarbiyah. Tarbiyah banyak melibatkan cakap. Allahu Akbar. Tuan-tuan ya. Kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap salat. Ya. Masa dia bayi. Sebab dia lahir, masa Aminah hanya berbalik ke kampung dia. Masa umur Nabi belum genap 2 tahun, Nabi telah pun dibelah dada dia, kita tahu semua. Nabi telah pun dibelah dada dia, disucikan jantung dia, disuci hati dengan air zam-zam. Sebab Nabi kita telah melalui proses sentuhan syaitan. Beberapa hadis Nabi, Nabi kata kepada Allah Rasul, Siyahul maulud inda maulidihi lal'atun minash syayatin. Nabi kata bayi yang lahir, sebab dia lahir tiba-tiba dia menangis. Dia pada menangis, itu adalah sentuhan syaitan, syaitan masuk dalam badannya. Nabi, syaitan masuk dalam badannya. Sebab itu dipelak dada dia, disucikan hati dan jantung dia. Manusia yang tak disentuh syaitan dua. Manusia yang tak disentuh syaitan dua. Allah sebut dalam firman di Al-Hawwa Al-Sabah Al-Rajim, Uaizuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Aku lindungi dia, Maryam, dan anak dia Isa daripada sentuhan syaitan. Isa, Maryam, syaitan tak sentuh dia. Lain daripada Isa, lain daripada Maryam, termasuk Nabi kita disentuh syaitan masa lahir. Tama anak kita, tak ada banyak syaitan masuk sebab dia lahir. Maka sebab itulah kenapa Nabi suruh azan pasal lahir itu tujuannya pun. Kalau begitu, tak tahu begitu, cuba tengok. Maknanya, bila kita sentuh syaitan, Allahu Akbar. Nabi terpaksa melalui proses pembersihan, bersihkan. Bila dibersihkan jiwa dia dibersihkan dirinya, jiwa dia jiwa suci. Bila jiwa dia jiwa suci, orang yang jiwa suci, dia benci muka, benci muka. Tuan-tuan nilai yang dibitukan. Berapa dia nilai yang dibitukan. Kalau tuan-tuan rasa benci muka, benci maksiat, itu makna jiwa tuan-tuan jiwa suci. Di rumah kita, anak-anak kita pakai mini skirt.
anak-anak penagih dadah, anak-anak tukang rempit. Kita suka ke tak suka? Kita nampak orang buat maksiat, suka ke tak suka? Oh, kita nampak pencerian ada konsert, suka ke tak suka? Kalau tuan-tuan rasa suka, ada tempat kisah, itu jiwa tuan-tuan, jiwa kotor. Kata benci mungkar, benci maksiat, itu ada jiwa tuan-tuan, jiwa suci. Nabi kita Muhammad SAW, jiwa suci. Setelah dibersihkan jiwa dia, Aminah hantar balik dia ke rumah Umar dan Aminah, Mekah. Umar dia 2 tahun lebih. Kemudian apa tahu? Ini akhlak Rasulullah. Pertama sekali, sebaik Aminah salah balik dan Alimah salah Muhammad dan Aminah, duduk Umar di Mekah, rumah tadi masa itu betul-betul depan tak. Sekarang dah jadi library untuk khanah. Mungkin dalam 2-3 tahun dulu masih kekal rumah Nabi. Jadi orang-orang Pakistan, orang India pergi duduk lorong di rumah, mencium di rumah Nabi, kata dia. Lama-lama dia tukar kan, modified, buat untuk anak. Jangan pergi mencium rumah lagi lah. Itu rumah Nabi. Buka pintu, nampak tak? Tetapi, jadi akhlak Nabi. Diriwayatkan, setiap hari Nabi buka pintu, dia nak keluar rumah dia, Nabi tak pernah pandang apa. Dia tak nak pandang apa. Sama ada dia duduk tengok bawah, atau dia tengok kanan, atau dia tengok kiri, dia tak pandang. Pasal apa? Pasal apa? Dia bukan benci apa? Dia benci patung-patung yang dia letakkan di sekeliling apa? Umur baru 2 tahun setengah. Dia benci patung-patung. Siapa mengajar dia? Ini tuan-tuan, ini terbiak, Allah terbiak dia. Umur 2 tahun sudah dah benci patung-patung. Anak kita umur 3 tahun beli bebek, ha? Sebesar bebek perlu. Tuan, di manakah benar-benar di akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Akbar. Ikut siapa ni? Ikut Nabi, ikut siapa ni? Nanti umur 2 tahun setengah dah benci patung-patung. Nak tengok pun tak nak. Anak kita dengan patung-patung, asal pasti saja beli bebek, sebosan-bosan bebek balik. Ada tak? Ada tak? Ikut siapa? Ikut siapa? Ikut siapa? Okey, habis. Itu akhlak Allah. Sebab itulah Allah tarbiyah dia, dia nampak kecil-kecil dan benci benar-benar. Banyak dia hidup di zaman jahiliah, dia benci mungkar, dia benci maksiat. Sampai umur dia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dia benci mungkar, dia benci maksiat. Akhir sekali apa dia buat? Dia lagi pergi tahanus, pergi takwa dan buah haram. Punca dia kena itulah. Benci melihat mungkar-mungkar ini. Benci melihat maksiat-maksiat ini. Umur dia baru 30 tahun, 40 tahun. Kita tinggal mungkar, ya Allah, tak tiap konsert Allah. Buka sokong dia, ambil mumpah mampu. Suka mungkar ke benci mungkar? Terjawab lah hati ini. Siapa yang minat mungkar, minat maksiat, itu jiwa kotor. Siapa benci mungkar, benci maksiat, itu jiwa suci. Jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, habis. Masuk remaja. Selesai masa dia kanak-kanak, tarbiyah ajar tunduk. Habis kanak-kanak masuk remaja. Mampu umur remaja, wallahualam. Masa remaja, dia kena taklim. Bayi, taklim. Kanak-kanak, tarbiyah. Masuk remaja, taklim. Apa dia taklim? Beri ilmu. Bila dia perlu nak belajar sekolah, cari sekolah yang baik-baik. Sekolah baik, sekolah apa? Sekolah apa? Sekolah agama, boleh. Ya. Sebab itu ayah saya dan tuan-tuan, Allah Akbar, agama tuan. Ayah saya dan tuan bukan orang agama. Anak-anak dia tak jadi orang agama. Tapi karena ayah saya orang agama, mak saya orang agama, dia penting agama, maka anak-anak dia semua jadi orang-orang agama. Kami tuan-tuan 10 beradik. Kami 10 beradik. 3 lelaki, 7 perempuan. Ketiga-tiga lelaki semuanya bergelar ustaz.
Ustaz Ishaq, Ustaz Harun, Ustaz Azhar. Ustaz Harun dah pergi tinggal dua ustaz lagi. 6 dan 7 perempuan semua ustazah. Yang sungguh dia bukan ustazah. Dia ada semua ustazah. Macam mana ayah saya boleh buat 9 dan 10 anak dia semua bukan ustazah? Macam dia buat? Sebab ayah saya pentingkan agama. Kita penting dunia. Kita kejar dunia. Kalau ayah saya kejar dunia, saya tak nak ustaz. Saya akan dipanggil Mr. Abu Hasan. Bukan ustaz buat saya. Saya apa? Selepas tamat kejah 6, oleh kerana saya merupakan pelajar yang terbaik, maka saya masukkan ke sekolah orang putih, Derma English School. Saya masuk sekolah orang putih, bukan paham orang kampung, anak kampung. Belajar orang putih, oh hebat, oh. Mana ada orang kampung masuk sekolah putih? Saya semua je. Tapi jiwa ayah saya tak boleh. Jiwa ayah, jiwa suci, dia tak nak anak belajar sekolah putih. Dua sebab. Yang pertama, takut-takut kalau pemahaman orang putih, dia resah masuk pikiran anak dia. Dan yang kedua, pergi sekolah orang putih, kena pakai seluar kaki panjang. Kena pakai seluar kaki panjang. Yang pendek apa ni? Yang pendek seluar apa ni? Yang panjang? Kaki. Pakai seluar kaki panjang. Oh, jiwa ayah saya boleh. Dan umur hang 13 tahun. Tak elok pakai seluar macam tu. Tuan, itu ayah saya. Kita hari ini, mak ayah, anak gadis umur dalam 4 tahun. Pakai jenis kerat lagi. Berjalan dengan mak pakai tutup kepala. Anak jenis kerat ada tak? Ada tak? Contoh siapa? Ayah kita boleh jalan nak pergi lagi apa? Mana ni dekat tak habis semua berhenti, semua berhenti, semua berhenti. Kalau saya tak berhenti. Habis buat apa berhenti? Berhenti sekolah berhenti. Buat tahu sekolah berhenti. Lepas berhenti, masuk sekolah agama kampung. Sekolah agama situ dinding pun tak ada. Masa depan tak terjadi. Akhir sekali, Alhamdulillah. Kami jadi orang agama. Kata ayah saya. Dan tuan, maka sebab itulah dalam ulama-ulama kata apa? Siapa yang kejar dunia, siapa yang kejar dunia, dunia belum tentu dapat, tapi akhirat lari bagi. Siapa yang kejar akhirat, akhirat akan dapat, dunia kejar. Ayah saya kejar akhirat. Akhirnya anak-anak kita jadi orang akhirat, dunia pun dapat. Alhamdulillah. Kita dikatakan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Nak bagi anak-anak diri baik, jiwa mak ayah mesti diri baik. Hari ini timbullah satu slogan yang kita dengar. Menjana modal. Modal apa? Modal lesan. Saya takut yang cakap tak faham. Menjana modal lesan mana? Modal. Betul. Saya betul tak? Cakap sedap lah. Menjana modal lesan ni benda. Kalau berniaga modal duit, ini modal insan tadi. Maknanya tuan-tuan, manusia ni ada dua jenis. Manusia ni ada dua jenis. Yang satu insan, yang satu lagi nas. Dalam Quran Allah sebut dua-dua ni. Ya ayuhan insan, kepada ya ayuhan nas. Ya ayuhan insan, wahai manusia. Ya ayuhan nas pun wahai manusia. Abizah Alhamdulillah. Ya ayyuhal insan, innaka kadhibun ila rabbika kadhan tablaqi. Wahai manusia. Ayat lain, ya ayyuhan nas, taqu rabbakum. Wahai manusia. Manusia ni apa beza nas dengan insan? Tuan-tuan, nak buka tidak tuan-tuan sini. Nak meneladani akhlak Rasulullah. Nabi tahu pada terima wahyu. Dia tahu, kita tak tahu. Saya baru tahu. Ulama-ulama kata mana-mana ayat yang ada nas. Wa minan nasi man yaqulu rabbana qul a'udzu bi rabbin nas ya ayyuhan nas. Ada nas. Ulama kata ini adalah ayat-ayat Makki yang diturunkan di Mekah
akan berkah masa itu macam nas. Lihat, mana-mana ayat ada perkataan nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ini ayat perlu dibuka. Sebab di Mekah masa itu manusia nas. Baca pula ya ayyuhal insan laqad khalaqnal insana min insan. Insan. Ini ayat madani diturunkan di Madinah karena Madinah manusia insan. Itu ulama-ulama. Kalau begitu apa beza manusia Mekah dan manusia Madinah? Manusia Mekah manusia nas, manusia Madinah manusia insan. Apa beza nas dan insan? Masa itu ulama kata manusia nas adalah manusia yang Allah anugerahkan akal, tapi dia tak boleh gunakan berpikir. Dia tak boleh berpikir, dia tak tahu nak bezakan mana yang baik, mana yang tak baik. Nabi datang kepada manusia nas, ajak orang Islam, apa pun aku suka. Mereka tak tahu. Mereka suka sebab berhala. Mereka suka berjudi, berzina, minum arak, merogol, merompak, menyamuk. Itu nas. Nabi beri-beri ajak orang Islam, temukan tak nak, tak nak. 13 tahun Nabi ada orang nas kepada Islam. Yang masuk Islam hanya 600 dan beberapa belas orang sahaja. 600 dan beberapa belas orang sahaja yang masuk Islam. Nabi pun hijrah kepada tinggal ke manusia Nabi yang Madinah. Tinggal Mekah. Hijrah ke Madinah. Di sana manusia insan. Nabi pergi ke Madinah berdakwah di kalangan manusia insan selama 10 tahun saja. Nabi 13 tahun. 13 tahun nama Tuhan Allah masuk Islam. Pergi Madinah 10 tahun ajak orang berislam. Mengaku ibu masuk Islam. Islam kuat di Madinah bukan di kota. Maknanya tuan-tuan, kalau kita nak kuat, kita nak hebat, kita kena wujud ramai insan-insan, bukan nas. Hari ini dah kena ramai nas, pasal apa nas? Manusia mencurikan binatang. Dia cakap tadi pun. Dah pergi minum susu lembu tu. Jadi binatang. Bila binatang nas. Buat maksiat, buat mungkar, rompak, beragut, mencuri, dadah, minum arak. Ini nas. Maka sebab itulah menyedari ramai nas, lahirlah slogan menjaga modal insan. Bawa menjaga insan. Belajar kepada jenis lembu lah. Maka tu jangan jadi lembu, bawa boleh digunakan insan. Maka sebab itulah tuan-tuan, hari ini adalah menjaga modal, modal insan. Nak melahirkan insan-insan. Jadi, kita cerita tadi tuan-tuan, 13 tahun Nabi di Madinah, Islam tak kuat, Islam tak berkembang, tak apa yang masuk Islam. Pak Nas. Pergi ke Madinah dah 10 tahun saja. Ajak manusia insan pada Islam. Mereka masuk Islam. Islam kuat di Madinah. Islam berkembang di Madinah. Islam hebat di Madinah. Bukan di Mekah. Kalau kita nak hebat, kita kena ramai insan. Kena ramai insan. Untuk balik ke tinggi jangan. Balik ke tuan-tuan bilang ke rumah tuan-tuan. Jangan cakap kepada rumah tuan-tuan. Tuan-tuan sebagai suami, isteri tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan, menantu-menantu tuan-tuan, cucu-cucu tuan-tuan, buat pernah bapa insan. Bila tu? Saya insan. Bini saya sudah best dengan insan. Tak ada sesuatu pula. Pernah dah tak boleh insan-insan lah. Habislah lah. Menantu, menantu semua hantu. Cucu pula, habislah lah. Oh, bilang-bilang ada 10 insan, 20 nas. Kalau itulah dia mimpinya, jangan cakap keluarga bahagia. Jangan cakap keluarga. Takkan sejahtera keluarga, keluarga insan. Nak sejahtera, nak bahagia, tukarkan jadi modal insan. Tuan-tuan dan bapak, tukarkan anak-anak anak menjadi insan. Kalau hantu bilang-bilang pula, ada 30 insan, ada 10 nas. InsyaAllah, boleh bahagia. Itu cara Nabi mendidik teman-teman untuk kisah-kisah yang tak kuat. Tuan-tuan, baliklah kepada tajuk kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia banyak menjandakan manusia manusia insan jadi berlaku masa di Madinah. Tapi Nabi dia kekuatan wahyu, kekuatan mujizat. Dia berubah manusia nas dari usia 30 tahun dia berubah jadi insan. Nabi dia buat dia kekuatan wahyu, kekuatan mujizat. Kita raya. Tuan-tuan boleh tak ubah dalam manusia umurnya 20 tahun, tengah-tengah dia repit, kita tahan buku dia,
Mak lebih, mati sedap. Apa? Mak pergi masjid lah, selamat dia nak. Tak, tak boleh. Mak pun je, itu siapa-siapa pula lalu. Kita tak boleh buat. Sebab kita tidak ada kekuatan. Tapi Nabi boleh buat. Nabi boleh buat. Contoh. Yang pertama adalah kekuatan mukjizat. Apa dia mukjizat? Nabi ada mukjizat. Apa dia mukjizat? Doa. Nabi takkan doa benda yang tak baik. Walaupun orang marah dia, walaupun orang maki hamun dia, macam dia pergi tak air, orang maki hamun dia. Dia doa, ya Allah, tak punya kurama anak dia, dia tak salah anak dia. Dia tak salah rumah, dia salah diri sendiri. Nabi nak doa. Ya. Habis kalau begitu, dia ada mukjizat. Dia boleh doa. Apa doa dia? Allahumma aslim bainal umarain, ya Allah, kau islamkan salah seorang antara dua umat. Dua umat siapa dia? Yang pertama umat Abu Khattab, yang kedua umat Abu Lahab. Ada riwayat kata Abu Lahab gelaran dia nama dia umat. Nabi minta, ya Allah, kau islamkan salah seorang antara dua umat. Allah terima doa Nabi. Ya Allah terima doa Nabi, Allah islam siapa? Allah islam siapa? Umar. Umar dia khattab, Abu Umar dia. Awal 30-an. Siapa tak kenal Umar? Umar jahat, bengkit, ganah, dalam. Dan orang dia berubah pasal dia dia. Siapa boleh larang dia? Umar. Selepas dia masuk Islam, Nabi berubah dia, keluar. Jadi Islam puncanya dengan kuatkan wahyu. Apa wahyunya? Satu hari Nabi keluar dari rumah dia, bawa pedang dengan muka yang garam, penyes. Dia kata, hari ini aku nak bunuh Muhammad. Berjumpa semua kawan dia, kalau tanya Umar, aku nampak kamu yang macam ini, bukan kamu yang macam ini. Pada mana? Dia jawab, hari ini aku nak bunuh Muhammad. Umar, siapa boleh larang dia? Kalau dia tanya dia, oh, Muhammad, siapa boleh larang dia? Kawan dia kata apa? Umar, kalau kena bunuh Muhammad semata-mata kena di bawah Islam, adik kau ni masuk Islam kan? Pun adik kau pun. Betul adik kau masuk Islam, betul. Aku kata adik kau dah masuk Islam, Fatimah. Dia pun nak berumah adik dia, Fatimah. Sampai di rumah adik dia, dia dengar Fatimah sedang belajar baca Quran. Dia seorang sahabat yang bernama Khabbab Ibn Al-Irs. Itu sahabat Nabi. Khabbab mengajar Fatimah baca Quran. Dengan hanya 6 ayat yang pertama di awal surah Taubah. Umar dengar ini, baca Quran, dia kesal ayat Islam. Dia terajar buku rumah ini, dia terkejar. Dia masuk-masuk, dia sepak adik dia. Sekali sepak, pecah pipi. Umar, dia pencapai tetap yang adik belajar cepat. Tertulis 6 ayat tanah surah Taha. Umar baca. Umar baca, bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna min al-Qur'an tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta al-'arsy. Nah, ayat. Sebab baca ayat ini badan Umar dah menggigil. Badan Umar yang keras bengis dan menggigil. Hati yang keras macam batu berpecah. Immediate bertukar menjadi jeli yang lembut. Bukti dia, dia kata, ya Fatimah, adik, aku minta maaf kerana tadi aku berkasar dengan ibu. Dan buat jahat. Dan buat lah. Tadi sepak yang buka dia dia. Sekarang kita maaf. Fatimah, maafkan aku tadi aku berkasar dengan ibu. Dengan kata apa yang aku jalan dia. Habis dia kata, ya Fatimah, tunjukkan aku di mana Muhammad. Buat apa? Aku dah masuk Islam. Dapat, tak masuk Islam. Tadi sebab rumah datang mengajar buku khabar lari sunyi tak seperti buku Allah Allah. Tak lari, tak sepak juga. Sebab dia tak masuk Islam, khabar keluar. Betul tak masuk Islam, betul. Mari ikut aku. Khabar yang bawa rumah dia cari Nabi. Khabar bawa Umar pergi cari di mana Nabi. Umar tak masuk Islam.
Tuhan, ya itu. Oh, apa kawan? Cari-cari kebetulan Nabi sedang bagi tazkirah di sebuah rumah semua sahabat. Sebab nampak Umar datang, mereka dah kalah kabut. Dah kalah kabut, ada yang nak lari, ada yang nak takut, ada yang nak ucap. Umar kan, okay. Betul kan? Tenang, Umar datang. Takut Umar ni, takut. Kalau dia datang niat dia baik, kita sambut dengan cara yang baik. Kalau dia datang niat dia jahat, ini tendang sabutnya. Itu maka Nabi juga dia dapat dari sabut depan dia. Dia datang dalam sabat, dia beri salam, assalamualaikum. Amal yang jawab, waalaikumsalam. Dia ada hal apa, kata Bapa, tanya Bapa ke nama. Katakan saya bawa Umar, nanti pasu Allah. Ada hal apa, dia nak masuk Islam. Tuan, bila dengar dia nak sampaikan ke Umar nak masuk Islam, bergembar tak lebih, walaupun ada 20 orang saja. Allah, ada cik lah, boleh berniat. Ini tengah-tengah ceramah tak pasal. Tapi, Allah, tak pasal apa? Lagi dah main. Mengaruh. Islam apa? Dengan kuatan wahyu, kuatan mukjizat. Mukjizat apa dia? Kuatan Nabi dan mukjizat. Kuatan wahyu apa dia? Hanya dengan 6 ayat kita baca. 6 ayat Umar baca. Hati yang tengah lembut macam begini. Hari ini kalau mak lempit, hanya duduk baca 30 juzuk. Lembut tak? Lembut. Tapi ulama-ulama kadang-kadang ini ayat lembut hati. Ini ayat pelembut hati. Bukan tu ada anak-anak yang degil-degil sangat. Tak payahlah kita bawa botol dengan ayat ustaz tu. Buat sendiri. Baca 6 ayat yang pertama dari awal surah Ta'a. Baca pada air balik agak kita minum. Atau baca dan tiup pada ubun-ubunnya. InsyaAllah lembut hati budak tu. Kalau ada suami-suami yang dalam sana pun boleh juga. Ya, isteri-isteri dan suami yang teruk sangat, jangan mau. Baca lah untuk suami. Dengan syarat itu tidur lah, jangan boleh celik. Boleh celik kan, tokoh lah, macam-macam. Ya, baca lah 6 ayat, tiuplah ke muka suami kita baca dan tidur. InsyaAllah. Dengan niat, ada niat tu. Apa niat dia? Ya Allah, ya Tuhanku, berkat ayat-ayat ini, aku minta lembutkanlah hati suamiku, lembut hati. Jangan salah doa pula. Ini ada tak kusuk kita ajar lain buat lain. Kita ajar diri ke Allah Tuhan ku, lembutkanlah hati suamiku. Dia tak ijazah, dia nak amalkan. Dia kata Allah Tuhan, lembutkanlah suamiku. Allah terima doa dia lembut semua luar dalam hadir pun. Semua tu. Tuan-tuan boleh ya. Okay, kalau begitu, saya bawa cerita ini nak beritahu tuan-tuan. Nabi lebih ubah manusia dah berdesak dengan kekuatan wahyu, kekuatan manusia. Jadi kita mana? Kita apa? Kalau baca seorang samsik, seorang kruk, seorang makbik, baca dengan penduduk pun, lebih ubah tak? Tapi apa itu kata kita? Kita? Sebab itu ulama kata, nak jana esa-esa ini, dia sebut tadi. Pasal dia bayi itu dah takdir, pasal dia kadang-kadang tertarbiah, pasal dia remaja kita, belajar agama yang tidak elok. InsyaAllah. Terbinalah insan-insan yang terharap selama ini. Inilah dikatakan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam dah tepat pukul 9. Saya berhenti di sini. Dan akhir sekali sesi soal jawab kalau ada soalan. Kalau ada soalan, boleh tanya. Kalau rasa-rasa nak balik cepat, jangan tanya. Kalau nak tahu, boleh tanya. Okay, ada soalan? Silakan. Mana? Ya, silakan. Kuat sikit. Thank you.
Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.